Kembali lagi di Buletin Anyus Malam, pemirsa, artis Jennifer Dunn hadir dan menjadi saksi dalam sidang kasus korupsi dengan terdakwa Tubagus Gerry Wardana alias Wawan. Jennifer Dunn mengaku kecipratan hadiah berupa mobil mewah dan kartu kredit dari Wawan. Setelah absen karena sakit, Jennifer Dunn hadir sebagai saksi di persidangan kasus korupsi dengan terdakwa Tubagus Gerry Wardana alias Wawan. Dalam persidangan tersebut, Jennifer mengaku pernah bekerja di tempat karaoke Wawan dengan gaji 9 juta. Selain itu, Wawan pernah memberikannya sebuah mobil mewah seharga 1 miliar rupiah. Wawan juga pernah memberikannya kartu kredit dengan limit pemakaian hingga 50 juta rupiah. Menurut Jennifer, semua pemberian Wawan dimaksudkan untuk memudahkannya dalam bekerja. Jadi Alphard dikasih sebelum ada kontrak kerja ya, Mbak ya? Sudah dong. Oh, udah ada kontrak. Tapi memang sebelum tertulis kontrak kerjanya. Mbak, waktu di Jadi Bali awal-awal berapa hari, Mbak? Kenapa? Waktu di Bali berapa hari? Waktu di Bali cuma 2 hari. Dua hari? Mm-hmm. Apa aja kegiatan di sana, Mbak? Jalan-jalan. Dalam persidangannya ini, Wawan didakwa merugikan negara lebih dari 94 miliar rupiah terkait pengadaan alat kesehatan Pemprov Banten dan Pemkot Tangerang. Perbuatan Wawan disebut memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi. Selain itu, Wawan didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang. Dari Jakarta, Tim iNews melaporkan.